Pagi hari, saat orang-orang mulai melakukan aktivitas memecah kesunyian, hingga burung-burung yang hinggap di pepohonan tak lagi bernyanyi, dan digantikan teriakan para pedagang, menyapa setiap rumah yang dilewati. Jalan pun tak lagi lengang, lalu lalang kendaraan bermotor turut menambah irama dengan raungannya. Hanya matahari yang menghangatkan dengan sinarnya. Langkah-langkah saya kali ini masih di sisi jalan, hingga melihat seorang ibu dengan benda-benda yang dibawanya. Rasa ketertarikan muncul, dan saya menyapanya. Ibu, ini apa? Pasang apa? Pasang umpan senar. Oh, gitu. Ibu masang sendiri? Oh, kalau ini masang mata ayam. Oh, mata ayamnya. Ini mau dipasang nih sekarang? Iya. Aku boleh ikut nggak, Bu? Pengen tahu gimana masangnya? Iya. Ya, nggak apa-apa. Di mana, Bu? Sana. Ini mau pulang? Iya. Ya udah deh. Ayo, Bu. Satu bendel ini isinya berapa ini? 60. 60? Iya. Mau dipasang mata ayam tadi ya? Iya. Oh. Coba lihat ini, aku bawa deh. Berat deh. Gak apa-apa, masih jauh rumahnya? Iya, di bawah. Oh, lewat sana. Ini tadi ambilnya kok cuma satu iya, bendel? Kalau sepi gini cuma satu. Oh, biasanya habis? Anu, biasanya dua, tiga gitu. Lihat sini, Bu. Hati-hati, masuk. Ini Bu duluan deh. Mas, Bu, pelan-pelan ya. Mas. Mana, Bu? Oh, ini rumahnya. Oke. Siap ya, Bu, ya. Nah, ini Bu ya rumahnya. Sini aja, ini banyak banget Bu yang ini. Iya, yang itu belum. Ini juga belum semua, iya. Tadi udah ambil lagi. Mau dikerjain apa sekarang? Iya. Ini ya Bu ya, iya. Kosongan ya. Ibu Jaimah, usianya sudah tidak lagi muda. Pekerjaan sehari-harinya sebagai pemasang mata ayam atau paku-paku kecil di sisi raket. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, pekerjaan sehari-hari Ibu Jaimah hanya sebagai buruh tani di sawah atau di kebun. Kedua kaki yang sering sakit saat berjalan atau bergerak terlalu lama membuatnya harus menghentikan pekerjaan sebagai buruh tani. Hingga akhirnya, seorang tetangga memberi pekerjaan sebagai buruh pemasang mata ayam di raket-raket dari pabrik. Hingga kini, pekerjaan ini masih terus dilakukan. Jaimah, umurnya kira-kira ya udah 8 hari. Ya cuma ngisi mata ayam. Oh, bikin pasang ya. Kalau dulu ke ladang, sekarang kakinya sakit, jadi enggak itu. Dengan keterbatasan di usia tua yang kini sering sakit-sakitan, membuat tak dapat berbuat banyak. Desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari membuat harus bertahan, walau seorang diri. Suami dan seorang anaknya telah mendahului sejak lama. Tetapi, kesendirian tak membuat harapan-harapan menjadi hilang dan larut. Semangat dan kesabaran Bu Jaimah lebih kuat, walaupun kini hanya dengan bekerja sebagai pemasang mata ayam. Thank you.
Setelah semua bahan sudah diletakkan di tempatnya, Bu Jaimah mulai melakukan pekerjaan sebagai pemasang mata ayam. Satu persatu, raket-raket yang masih kosong mulai ditindik dengan paku-paku kecil atau mata ayam. Dalam satu hari, Bu Jaimah dapat memasang setidak-tidaknya 60 raket. Dengan jumlah tersebut, Bu Jaimah hanya mendapatkan hasil Rp3.000. Ngambil sendiri. Ngambil sendiri. Iya. Setiap hari kalau enggak prek, nah kalau prek ya anu sisa gini digarap gitu. Ya, 60 ya lebih gitu, enggak tentu. Kalau dapat satu ya satu ikat gitu. Kalau rame ya dua gitu. Cuma 3.000. 3.000 kak? Iya. Begitulah. Satu persatu, raket dipasang paku-paku kecil. Bu Jaimah mendapatkan bahan-bahan raket dari sebuah pabrik yang memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dijadikan buruh tidak tetap. Bahan-bahan tersebut dikirim langsung. Namun seringkali, Bu Jaimah harus mengambil sendiri bahan-bahan raketnya. Tidak setiap hari Bu Jaimah mengerjakan raket-raket. Jika tidak ada kiriman, tidak ada pekerjaan untuknya. Tidak ada penghasilan yang didapat, dan tidak ada harapan-harapan kecil untuknya. Kalau bikin cukup ya cukup, bikin enggak ya enggak. Tapi kalau beras itu enggak pernah beli saya. Ya dapat itu apa namanya, sembako. Ya dikasih orang gitu. Ini berarti harus satu-satu ya Bu ya masangnya? Iya. Kirain tadi cepet, ternyata ini ada dua lubang Bu, langsung dipasang gini. Pasang satu aja. Pasang satu aja yang besar ini ya. Yang ini. Yang lebar ya. Iya, yang lebar yang ini. Ibu biasanya gini, ini kalau sendirian ngapain Bu selain ini? Ini tadi udah masak belum? Ya masak banyak tapi itu enggak ada ikan tadi itu beli tadi. Ibu biasanya kalau masak pakai apa? Pakai kompor atau pakai? Itu pakai kayu. Oh, enggak pakai kompor gas. Kompor gas enggak punya itu, Bang. Enggak bisa beli itu udah 2 minggu. Jadi biasanya pakai kompor gas kalau punya duit buat beli. Kalau punya duit ya. Pakai beli gas, tapi bikin itu kopi, bikin teh gitu. Ya, ringan-ringan ya. Jarang dibikin masak. Biar awet Bu ya. Iya. Biasanya terus pakai kayu ya. Ini enggak masak nih Bu sekarang. Masak. Nah, sekalian aja Bu, aku harus bantuin. Biar selesai masaknya udah siap, ininya juga udah selesai nanti. Iya. Mau sekarang Bu masaknya? Sekarang aja. Ya udah, ayo. Ntar Bu, dikit lagi ya. Ntar lagi selesai nih. Oke. Udah belum Bu? Sekarang. Udah. Di mana Bu dapurnya? Di sini. Oke. Dapurnya kotor. Enggak apa-apa Ibu. Permisi ya. Iya. Ini sekarang mau masak apa ini? Oh, ini tadi udah masak ya. Tak ada yang istimewa peralatan digunakan saat memasak. Semua sangat sederhana. Bu Jaimah pun harus menggunakan kayu bakar untuk memasak. Kompor gas kini hanya sebagai hiasan di dapur saja. Untuk menggunakan, Bu Jaimah harus berpikir ulang. Karena seringkali isi tabung gas kecil tak mampu dibelinya. Sedangkan beras didapat dari bantuan dari mereka yang peduli. Dan lauknya dibeli hanya secukupnya saja. Gak usah banyak-banyak sudah. Ya, cukup. Sudah Bu. Itu enggak cukup. Sudah sih. Ya. Enggak diaduk-aduk. Ya, aduk.
nggak dimatiin dulu, Bu? Enggak, udah gitu. Aja. Biasanya kalau habis masak udah kasih mata ayam tadi, biasanya ngapain lagi? Nyuci. Nyucinya di mana, di sini? Enggak, di belakang. Di mana? Oh, di sungai. Di sungai. Iya. Apas bantu deh. Apas belum pernah cuci di sungai. Coba deh, Bu. Ini taruh di depan ya. Iya. Mana, Bu, yang mau dicuci? Lewat mana, Bu? Awas, Bu. Hati-hati. Oh, lewat jembatan. Enggak sampai sini. Mana, Bu, sungainya? Oh, di sini. Awas, Bu. Aduh. Iya. Sungai kecil ini digunakan untuk mencuci ataupun mandi setiap hari. Bu Jaima sangat akrab dengan keadaan air yang mengalir dan terlihat kecoklatan. Sangat sulit mendapatkan air bersih dengan keterbatasannya. Jangankan untuk mandi dan mencuci. Untuk memasak ataupun air minum saja, seringkali air hujan digunakan. Biasanya warga juga di sini apa ibu aja? Ya, juga ini. Orang-orang juga banyak di sini. Kalau mandi, kalau bening ya. Mandi sungai. Kalau pas lagi kotor gini? Kalau gini ya masih bersih. Oh, ini hitungannya masih bersih. Iya. Kalau lagi kotor, Bang? Enggak. Enggak mandi dong. Kan gitu. Ke sumur. Iya. Mandi di dalam. Air hujan. Air hujan. Iya. Dikumpulin di mana? Ya, di itu tadi. Di rumah. Iya. Listrik ini ya gitu, giliran. Saya kalau ini bayarnya kan di sebelah nyalur. Itu 15 satu bulan. Cuma dua gitu. Sama itu ember. Air kadang-kadang ya minta, kadang kalau hujan gini enggak minta air hujan. Ya di tempat itu udah dibikin minum, bikin masak. Sumbernya di mana? Sana? Di depan. Di depan sini. Ya, Bu, awas ya, betul. Pelan-pelan. Saya minta kan. Udah biasa ya, Bu, ya? Capek. Jika tidak ada kiriman raket dari pabrik, Bu Jaimah berusaha mencari pekerjaan lain yang sekiranya mampu dikerjakan. Sekedar membantu tetangga yang memerlukan tenaganya, atau sekedar mencari daun-daunan untuk dimasak sehari-hari. Ini udah kering, Bu. Punya siapa ini? Punya ibu. Ini siapa? Bukan. Oh. Kalau mata ayam ya bangun tidur tuh baru subuhan gitu ya. Tapi ya enggak terus gitu, enggak. Dapat 3, dapat 4 jalan gitu. Habisnya kalau sakit gitu ya udah bikin jalan, bikin gitu. Enggak terus gitu, enggak. Ya, kadang-kadang bisa. Kalau mau setor gitu masih ada 20. Ada 15 gitu, diterusin gitu, cepet-cepet setor gitu. Sudah. Sekarang mau ngapain lagi? Mau lanjut lagi masang mata ayam? Iya. Sudah. Capek, Bu. Sekarang mau lanjutin, ntar mana? Ntar sini aja. Sekarang kita lanjutin ini, Bu, ya. Jatuh semua ini tadi. Capek ya, Bu. Lanjut, Bu.
Ini tadi belum selesai. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Jaimah terus bekerja, memasang mata ayam di raket-raket. Semua dijalani dengan sabar dan senang hati, dengan harapan-harapan untuk lebih baik di esok hari, juga dengan kesederhanaan. Walau jemari sudah mulai lelah dan mata hampir tertutup dengan kelopaknya, untuk bertahan hidup sehari-hari di masa tuanya. Belajarnya ya dari situ, dari pabriknya aja. Masa masukin gini aja enggak bisa gitu, bisa ngambil gitu. Kalau nyenar gitu ya juga bisa, tapi enggak boleh kalau udah masang gini, gini doang, enggak boleh masang senar. Kalau senar itu satu ikat 15. Tapi ya sama aja, satu minggu ya dapat satu, dapat dua gitu. Hasilnya itu juga sama dari. Nah, sudah Bu. Ini udah. Ibu, nanti Agnes bantu lagi ya. Agnes mau pergi dulu bentar, keluar dulu bentar. Nanti kembali lagi bantuin Ibu lagi ya. Bentar Ibu ya. Sebentar aja, keluar bentar. Misi ya Bu ya. Dengan hasil yang didapat saat ini, seringkali habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya, Bu Jaimah meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang, Bu Jaimah tidak dapat menghindari hal tersebut karena kebutuhan hidup semakin tinggi. Sehingga, penghasilan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup. Walaupun hanya dengan menyulam raket, tetapi keluhan tak pernah terdengar. Semua dijalani dengan sabar, karena keinginan yang dimiliki juga tidak banyak. Meski hanya sedikit keinginan, mampu menjadikan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Jaimah merasakan lelah, juga ketika rasa sakit mulai menjalar di kedua kakinya. Ya, dulunya enggak. Dulunya kakinya belum sakit ya, geladang. Kalau sudah sakit ini enggak. Ya, tanam ya gitu, maton gitu. Terus kalau sudah sakit ini enggak di rumah aja. Ya, enggak sering ya, terus gitu. Gini-gini ya sakit. Kalau udah itu, udah apa itu, anuan berat, duduk lama gitu ya, sakit gitu. Ada sedikit rasa khawatir dari Bu Jaimah tentang pekerjaannya. Karena kiriman dari pabrik tidak banyak dan persaingan yang semakin tinggi. Namun, Bu Jaimah masih belum mampu mengganti pekerjaannya. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Sampai saat ini, pekerjaan memasang mata ayam di raket masih terus dilakukan. Baginya, pekerjaan tersebut masih akan terus dilakukan. Walaupun persaingan semakin banyak, Bu Jaimah pun akan terus bekerja. Kesabaran dari Bu Jaimah inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu Bu Jaimah, walaupun dengan hal-hal kecil. Ya, kalau kurang gitu ya, gimana ya? Ya diem aja ya, cari pinjaman ke warung gitu, minjem apa, tempe,
cabe gitu, minjem dulu gitu. Sering minjem. Sering. Ya, kalau minjem gitu ya, kalau hasilnya berapa gitu dibayar, mari gitu ya. Kalau kurang lagi ya minjem lagi gitu. Di rumah yang sangat sederhana ini, Bu Jaimah tinggal. Yang dimiliki hanya bangunan, sedangkan tanah masih milik orang lain. Banyak sisi-sisi dari rumah dan memang harus diperbaiki. Apalagi saat musim hujan seperti ini. Tetesan air dipastikan menembus atap rumah. Tetapi hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk kebutuhan lain, hanya yang peduli yang mengetahuinya. Kalau gini ya masih, kalau rame ya sih mendingan dapat 30 gitu, dapat 24. Isi ibu, ya mas balik lagi. Aduh ini buat ibu, dari pemirsa Dama TV buat ibu. Supaya bisa bantu ibu sedikit ya bu ya. Terima kasih, ini tadi aku sudah disambut baik sama ibu. Udah diajarin bikin apa, masak mata ayam. Iya. Kalau tadi gak ketemu, Agnes gak mungkin tahu mata ayam itu masangnya gimana, iya, buat apa. Iya. Tadi Agnes juga udah apa kasih pelajaran, iya, nyuci-nyuci di kali ya bu ya. Iya. Sama ibu biasanya aku gak pernah bu cuci di kali. Iya. Bu jadi bikin pelajaran buat Agnes. Iya. Ibu tetap sabar meskipun ibu sendirian. Iya. Tapi berjuang ya bu ya buat ibu ya. Yang sabar ya bu ya, meskipun sedikit-sedikit dikumpulkan bu ya. Iya. Ibu nggak usah sedih, ini buat ibu ya bu ya. Ini juga ada sedikit dari pemirsa Dama TV buat ibu, diterima ya bu ya, buat bantu ibu sehari-harinya. Iya, terima kasih. Iya ibu, ibu jangan sakit-sakit ya, ibu yang sehat. Iya, aku pasti doain ibu ya, yang terbaik buat ibu, meskipun sedikit-sedikit uangnya. Ya. Yang penting di rumah ibu nggak sampai sakit-sakit di jalan, nggak sampai ke jalan-jalan. Ya. Di rumah dikerjain ya, ya bu, sedikit-sedikit dikumpulkan ya, supaya bisa apa penuhin kebutuhan ibu sehari-hari. Ibu kan sendirian, biar nggak kesepian juga buat ini kesibukan ibu di rumah ya bu ya. Ya. Yang sabar ya bu ya, meskipun sendirian yang semangat ibu ya, nggak ya, boleh sakit-sakit ya. Ya. Nanti Agnes kapan-kapan kesini ya, lagi. Iya, sakit ya. Nggak pernah sakit, nggak pernah ya, itu mana-mana gitu loh. Bu yang sabar ya bu ya. Sudah tua. Ya, apalagi ibu sendirian, jauh dari keluarga, nggak punya keluarga di sini ya. Ibu makanya jaga kesehatannya. Kalau lagi hujan nggak usah kemana-mana, sudah ya di rumah. Bikin itu aja, nggak apa-apa meskipun dapat sedikit ya bu ya. Sekarang aku pamit dulu. Iya ibu. Ya sabar ya. Rezeki yang ya, banyak. Iya. Bisa sini lagi. Iya, amin. Terima kasih, Bu. Sana aku pamit dulu ya, pulang ya. Ya, terima kasih. Ya, ya. Nanti kapan-kapan main sini lagi, Bu. Kisah ini adalah salah satu kisah nyata dan masih banyak dijumpai di sekitar kita yang beragam. Di dekat kita, bahkan sangat dekat dengan kita. Kisah seseorang dengan kehidupan sederhana juga keterbatasannya. Seseorang yang terus berjuang dengan semangat, kesabaran, juga senyumannya. Sebuah kisah dan harapan yang menanti kepedulian kita. Sebuah kisah dan harapan dari wanita buruh pemasang mata ayam di raket. Kisah Bu Jaimah.